Keributan terjadi saat rombongan motor naik ke jalan layang non-tol Kasablanka, Jakarta Selatan. Aksi para pengemudi motor itu sempat membuat macet. Inilah keributan yang terjadi antara pengendara motor dengan pengemudi mobil di jalan layang non-tol Kasablanka, Jakarta Selatan. Keributan terjadi lantaran rombongan motor berjalan pelan sambil membuat video sehingga menghalangi pengendara mobil lain. Pengendara mobil geram lantaran motor dilarang melintas di jalan layang non-tol Kasablanka, namun mereka nekat melintas. Malam hari berikutnya, polisi pun menggelar razia di jalan layang non-tol Kasablanka. Para pengendara motor terjaring razia polisi. Mereka ketakutan saat mendapati petugas yang berjaga di ujung jalan. Rombongan motor ini bahkan nekat putar arah dan melawan arus lalu lintas untuk menghindari razia petugas. Polisi langsung menilang para pelanggar ini. Banyak sekali masyarakat yang kendaraan roda dua melewati jalan layang, padahal itu adalah sangat berbahaya bagi beliaunya. Mungkin begitu, Mas. Sementara memang ada beberapa yang melintas di sini memang harus ditindak. Satu adalah melanggar karena tidak boleh melintas di jalan layang. Kedua, kebanyakan kendaraan tidak memiliki surat yang lengkap dan kadang menggunakan knalpot bising. Selain melanggar aturan lalu lintas, rombongan motor juga membahayakan pengendara lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.